skrin 00282-9841 seperti mana yang selalu anda lakukan. Perkongsian ini membolehkan anda untuk meluahkan apa yang terpendam jauh di lubuk hati, dan insyaAllah pakar yang kami undang untuk bersama secara Skype mampu untuk memberi pencerahan dan membantu anda sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada situasi yang sedang anda alami. Dalam talian Dr. Nurashikin Ibrahim yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga ketua sektor kesihatan mental dari unit MESVIP bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Boleh doktor. Okay. Terence and Zaliha, assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera kepada semua penonton. Doktor, pagi ini kita seperti yang sering kami lakukan dan juga sama-sama untuk menguatkan kesatuan masyarakat dalam situasi sekarang, banyak berita yang menggusarkan, terutama bagi mereka yang yang agak buntu dalam penyelesaian sehingga berlakunya situasi yang sangat menyedihkan. Apa yang boleh doktor jelaskan dalam situasi sekarang dan bagaimana perhatian yang diberikan kepada kesihatan mental ini diharapkan dapat mengubah situasi menjadi lebih baik? Thank you for the question. Sebenarnya bila kita lihat tentang rata-rata menunjukkan peningkatan permasalahan kesihatan mental yang telah dinyatakan di social media kan, Zaliha dan Terence, ramai antara kita yang bila kita mengalami isu-isu tentang ketidakpastian. Jadi di sini bila kita bercakap tentang ketidakpastian, ramai orang akan rasa isu-isu tentang kesihatan mental, terutamanya berasa risau, berasa sedih dan ada juga yang berasa marah. Minta maaf ya, saya rasa bergaung sebab dia ada feedback. Kami boleh dengar doktor dengan jelas sebenarnya. Ya, dengan agak jelas doktor. Alright. Okay, thank you. So saya continue ya. Ya, silakan teruskan. Dan seterusnya bila kita lihat kepada isu-isu ini yang bila kita nyatakan di peringkat di luar di media masa, ramai yang telah mengambil berat tentang isu ini. Jadi yang bagusnya adalah peranan KKM yang telah KKM laksanakan juga turut dibantu oleh peranan agensi-agensi lain. Jadi untuk pengetahuan, isu permasalahan kesihatan mental ni bila ada hikmahnya apabila walaupun berlaku pandemik ini telah dilihat sebagai satu isu yang amat penting, terutamanya dalam kita ingin meningkatkan produktiviti negara mungkin dalam fasa pemulihan ini. Kalau kita lihat keadaan di dalam negara kita, kita kena berlaku jujur bahawa bukan semua yang kita rancang telah terjadi seperti mana yang kita cuba, dan sebenarnya banyak keadaan yang berlaku di luar dugaan seperti PKPD yang sedang dikuatkuasakan di beberapa kawasan di Selangor dan juga Kuala Lumpur pada ketika ini. Namun dalam pada itu, apabila melihat kegusaran masyarakat, sekarang kita mempunyai sedikit feedback doktor, mungkin ada isu audio yang perlu kita usahakan. Okey doktor, ingin saya bertanya bagaimana masalah untuk audio sikit, Terence. Ya, masalah audio sedikit doktor. Boleh dengar kita doktor? Saya dengar dia lambat, that means sekejap. Ada sedikit delay di situ. Delay. Okay. Dan sementara juga kita ingin kita ingin menjemput para penonton kita juga untuk menghantarkan soalan melalui laman Facebook kami secara live Berita RTM, dan juga boleh terus hubungi kami di talian 03-2282-9841 untuk anda kongsikan pandangan dan juga sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada Dr. Nurashikin. Secara jujur, kita tidak boleh membantu semua dan kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan anda. Apa yang kita boleh janjikan adalah ruangan untuk anda berkongsi, dan insyaAllah kami boleh
memberikan sedikit kelegaan kepada anda. Dan juga talian-talian yang akan kami kongsikan adalah talian yang akan bersasar untuk membantu pelbagai isu yang sedang ditangani oleh masyarakat pada ketika ini. Dan mereka boleh salurkan anda kepada pihak berwajib seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, AKPK dan sebagainya untuk membantu menguruskan sebarang kerisauan yang mungkin berlaku di sekitar masyarakat setempat pada ketika ini. Dapat kita lihat sebenarnya bagaimana peranan masyarakat dalam situasi ini bergabung untuk memastikan siapa yang suntukan ataupun dari segi kekurangan bekalan makanan. Komuniti juga bangkit untuk memastikan mereka dapat membantu sama sendiri sementara menantikan bantuan yang lebih banyak. Okey, kita dah akan dapatkan juga Dr. Nura Syikin detalian. Hello, Doktor. Doktor, saya ingin bertanya tadi tentang masyarakat yang sedang mengalami situasi PKPD pada ketika ini di mana mereka berasa seolah-olah terkongkong dan tidak dapat sebenarnya mengalami kebebasan seperti mana kita yang tidak berada dalam kawasan PKPD. Apakah saranan dan nasihat yang boleh doktor berikan kepada mereka yang berada di dalam kawasan-kawasan tersebut? Silakan. Okey. Terence, saya pun sebenarnya antara mereka yang juga turut berada dalam PKPD tapi kita kena pergi bekerja kan? Yeah. Jadi yes. Untuk masyarakat, I think one of the things is untuk ke arah acceptance. That means bagaimana kita hendak mencapai ke arah penerimaan itu. That is very very crucial. Jadi saya tidak menyatakan adalah itu adalah satu perkara yang senang. Ya, tetapi at least penjagaan kendiri di rumah itu adalah amat penting. Contohnya satu adalah kita kena maintain social connectedness. Social connectedness ini maksudnya kita berhubung dengan orang-orang yang kita sayang sebab kita tahu pada masa ini kita tidak boleh berjumpa. Jadi rata-rata kita telah mengalami perkara ini pada satu tahun ataupun hampir dua tahun ini, nak masuk dua tahun ini. Jadi basically we have to actually stay positive. But as I said, Terence and Saliha, staying positive is not easy. Ya? No. Tidak begitu senang. Jadi penjagaan ketiri kita kena mencari. Kita balik kepada kenyataan ataupun definisi kesihatan mental, iaitu definisi kesihatan mental bermaksud bahawa seseorang itu tahu potensi diri, boleh kerja, boleh bertindak, berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan juga boleh berkembang kepada masyarakat. Jadi dalam keadaan ini, kita di rumah, kita kena bersama-sama dengan family mencari satu jalan penyelesaian bagaimana kita tak harmonikan keadaan di rumah. Contohnya apa yang berlaku dekat rumah-rumah ni, kadang-kadang dulu kita tak pernah bersama-sama ya, Terence dengan Zaliha, kadang-kadang secara total. Tetapi macam sekarang kita akan tengok family kita tiap-tiap hari, especially those yang melakukan work from home dan juga anak-anak terpaksa PDPR dan sebagainya. Jadi kita kena berbincang dengan ahli keluarga bagaimana kita hendak melaksanakan peranan masing-masing. Contohnya, itu sebab konsep keibubapaan penting, ya, peranan anak-anak juga penting dan peranan kawan-kawan terhadap untuk menjaga ataupun membantu daripada meningkatkan kesihatan mental orang-orang yang kita sayang. Jadi di antaranya, satu, kita kena exercise kat rumah. Exercise tu physical activity lah. Kena cari juga macam mana kita nak buat ya, physical activity sama ada dekat dalam bilik ke ataupun naik tangga, turun tangga. Saya tak kata ini memang senang, especially terutama kepada mereka yang hidup dalam keadaan kelompok yang ramai tetapi dalam satu rumah. Dan juga di kawasan-kawasan yang kita kata seperti abu-abu, kawasan PPR ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sukar. Tetapi saya rasa satu perkara yang kita kena solidariti di sini adalah kita percaya bahawa harapan itu ada. Positive thinking itu penting. So mencipta harapan dengan apa-apa yang telah kita lakukan sebagai solidariti sebagai masyarakat Malaysia dan juga usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh PKM dan juga kerajaan dan agensi-agensi lain untuk untuk mengurangkan sedikit orang kata permasalahan kesihatan mental yang sedang dihadapi akibat daripada isu sosial ini. Doktor, sebelum kita tanyakan soalan seterusnya, kita nak beri laluan kepada seorang pemanggil.
terlebih dahulu. Saudara Muhammad Hisham, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Encik Hisham? Ya, kita akan cuba dapatkan semula panggilan Encik Hisham. Mungkin terputus talian, sila hubungi kami semula. Ya, doktor, dalam situasi sekarang kadang-kadang kita dapat juga video ataupun viral video yang dengan imej yang sangat mengganggu, terutama mereka yang telah menamatkan riwayat mereka dengan itu adalah satu yang sangat menduka citakan dan malangnya kadang-kadang menjadi copycat pula ataupun ditiru oleh orang yang lain. Dalam situasi ini bagaimana untuk masyarakat tampil, pemimpin juga memberikan sesuatu yang lebih lagi supaya mereka yang merasa kebuntuan ini masih boleh berfikir dan cuba mendapatkan bantuan dan tidak menghabiskan riwayat dengan begitu sahaja. Terima kasih Zaliha atas soalan itu. Saya rasa satu soalan yang amat-amat relevan dalam keadaan semasa ini. Kebelakangan ini saya rasa for the past 2 weeks sektor saya pun sedang membuat line listing tentang bagaimana apa-apa yang telah ditularkan, apa-apa gambar yang telah diviralkan dan sebagainya. Jadi my first message kepada masyarakat, sekiranya dapat video-video begini atau gambar-gambar begini ya, mohon tidak di-forwardkan. Difokuskan, tidak ditularkan, itu lebihlah kan. Dan dan basically jangan, kalau tak boleh melihat tu delete jelah. Ya. So that is one ya untuk masyarakat. Okey. Kedua, rata-rata saya juga ingin menyeru dan kita nak apa orang kata harap kepada netizen supaya jangan meletakkan komen-komen yang negatif. Contohnya apabila kita tahu bahawa rakan kita di media sosial, kita ada ramai kawan kan, sama di Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter, bila dia menyatakan hasrat dia, contohnya dia kata I don't feel like I want to live, you know, ataupun I don't feel like I just want to stay in this world anymore, you know, it's just useless. So basically kita jangan tiba-tiba terus letakkan kat situ okey dah rasa nak menamatkan riwayat dah, okey dah cukup amal ibadat, itu contohnya perkara-perkara yang akan menghalang seorang itu daripada mendapatkan bantuan. So one of the things saya rasa masyarakat boleh lakukan adalah lebih cakna terhadap kesihatan mental. Dan lakukan 3 perkara ini ya. Sekiranya kita tahu bahawa seseorang itu ada niat ataupun ada perasaan untuk menamatkan riwayat ataupun memang ada permasalahan kebuntuan yang teramat ya. Jadi first is actually for us to be a good listener. Jadi saya mengambil konsep lah, LAH, listen, ask for help, yeah. Dan us and then H is help. Jadi di situ LAH, jadi kita kata bantulah. Jadi kalau misalnya katakan kita listen kepada seorang, kita mesti menjadi seorang pendengar yang baik ya, because komunikasi yang berkesan adalah sebenarnya menjadi seorang pendengar yang baik sebagai permulaan. Dan seterusnya kita galakkan orang itu untuk mendapatkan bantuan. Of course macam tadi Hus ada cakap kan, Teresa Zaliha pun ada nyatakan banyak talian-talian bantuan yang dikeluarkan. Saya selalu dapat pertanyaan begini, doktor, kalau misalnya katakan orang call ke talian bantuan ni, apa yang dia boleh bantu? Dia setakat mendengar aje lah doktor. Lepas tu dia kata bersabar, dia kata berzikir contohnya. Itu tidak, bukan itu yang sebenarnya talian bantuan laksanakan ya. Tidak hanya berkata bersabar dan tidak hanya berkata berzikir. Tetapi talian bantuan ni menjadi satu jabatan di mana kita menghubungkan tentang dengan apa aktiviti-aktiviti ataupun yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pemasaran kesihatan mental dan juga menghubungkan dengan servis-servis yang sedia ada. Kita samping perkhidmatan kaunselor. Baik, kita terima pemanggil kita yang pertama, Encik Hisham yang telah pun menunggu di talian. Silakan Encik Hisham. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ni di Malaysia khususnya, penyakit mental yang pertama sekali lah. Setuju tidak? Yang soalan saya begini. Adakah tanda setuju atau tidak, doktor? Saya berpendapat bahawa penyakit kesihatan mental ni asasnya hilang selera makan, orang minta penyabar dulu, marah, naik angin, dan juga murung, dan juga mereka-mereka ini tidak tahu nak ke mana walaupun mereka ini diberi adanya talian kasih, mereka ini buat-buat tak tahu. Jadi soalan saya begitu, begitu juga soalan saya begini, begitu juga. Setuju atau tidak dengan pendapat saya yang ini? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Ya. Oh, setuju tidak dia tanya. Terima kasih Encik Isham. Terima kasih Encik Isham, saya jawab. Okey. Basically bila kita cakap tentang tanda-tanda permasalahan kesihatan mental, yang utamanya adalah perubahan tingkah laku. So perubahan tingkah laku ni boleh berlaku sama ada daripada seorang itu menjadi seorang ceria, ya, tiba-tiba dia menjadi sedih, ya, sedih yang berpanjangan dan berasa down, ya, rasa down dalam keadaan mood dia, dan juga kadang-kadang ada kalanya dia hilang harapan dalam hidup. Ya. Dan satu yang utama juga adalah perasaan hilang keseronokan dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang seronok dilakukan, yang pernah dilakukan. Jadi di situ kalau kita bagi dia punya timeline, selalunya kebiasaannya adalah 2 minggu. Dan dia juga di-couple oleh beberapa tanda-tanda yang lain. Contohnya seperti gangguan tidur. Itu yang utama. Hilang selera makan ataupun gangguan selera makan, mungkin terlebih makan. Ya. Dan tidak boleh fokus terhadap pekerjaan. Ya. Dan juga mempunyai idea-idea mungkin merasa hopeless dalam hidup. Merasa bahawa dirinya tidak ada guna dalam hidup. So, itu adalah tanda-tanda. Saya agree, of course, sebagaimana yang Isham cakap tu. Tetapi rata-rata kita sebagai masyarakat perlu mendapatkan bantuan untuk masalah ini. Terence Zaliha, boleh saya saya rasa nanti tak sampai kita punya message ni sebab dah pukul 9:30. Silakan, doktor. Saya rasa saya hendak bercerita sedikit sebanyak tentang apa yang inisiatif yang KKM telah lakukan, okay, dan bagaimana kita telah ada agensi juga terlibat dalam menangani permasalahan ini. Silakan, doktor. First of all, di peringkat KKM kita telah melaksanakan beberapa inisiatif. Antaranya adalah kita advokasi tentang kempen Let's Talk Minda Sehat, iaitu tell someone about the problem, ask for help, listen without judgement. Bila kita mendengar tanpa menghakimi, dan juga need to seek help. Saya rasa rata-rata kalau kita bercakap tentang simptom dan permasalahan data, itu semua ramai telah banyak yang tahu dan telah banyak dikeluarkan di social media. Jadi kebelakangan ini apa yang KKM rasakan adalah kita perlu bekerjasama dengan agensi lain, dan of course Pak Bursa ini kita telah melaksanakan banyak engagement, terutamanya dengan KKMM dan juga dengan FCMC, contohnya macam rancangan yang kita lakukan hari ini. Dan kita juga ada engagement dengan beberapa agensi lain yang stakeholders, ya, contohnya macam PRM, Bomba, Kementerian Wanita, Kementerian Pelajaran, JAKIM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, dan juga ada NGO seperti yang boleh saya namakan di sini, antaranya Mercy, Green Ribbon, YASA, MMHAE, MARET, ya, Ikatan Komuniti Selamat, White House, Corpus. Ini antara yang penting. Jadi antaranya adalah saya rasa pick forward, kita perlu bekerja bersama-sama dengan agensi-agensi ini untuk melihat bagaimana secara bersepadu kita boleh menangani permasalahan kesihatan negara. Jadi one of the things adalah kita telah nyatakan bahawa kita kena buat konsep task force, iaitu kita empower masyarakat, kita melatih masyarakat dalam aspek-aspek mungkin kemahiran asas counseling, kemungkinan kemahiran asas, bukan sahaja bukan menjadi seorang kaunselor, tetapi lebih kepada bantuan psikologi atau psychological first aid. Dan dengan kita juga sedang berusaha ke arah aspek untuk meningkatkan
meningkatkan literasi mental health di kalangan masyarakat. Mana kita akan buat engagement bersama KKMM ya, dalam masa terdekat untuk menambah baik content code sebagai satu cara perundangan yang boleh kita kuatkuasakan, especially dalam aspek pelaporan tak laku bunuh diri. Jadi dan menyampaikan message-message selamat. Jadi dalam masa terdekat juga kita sedang berbincang dengan beberapa NGO sebab kita hendak khidmatan contohnya kesihatan komuniti kita statekan. Jadi mungkin ada perancangan untuk kita membina ataupun mewujudkan apa yang kita panggil mental health mobile team yang buat masa ini, tapi pengoperasiannya kita masih dalam perbincangan, cadangan tu sedang ada. Jadi kita juga akan engage dengan KPKT ya, dalam masa terdekat minggu ini untuk kita berbincang tentang bagaimana kita hendak mendapatkan family-family ataupun masyarakat di sana yang memang memerlukan bantuan berkaitan dengan isu permasalahan kesihatan mental yang diakibatkan oleh isu-isu sosial. Doktor, dalam situasi sekarang banyak viral klip yang kita lihat para pelaku yang ingin menawarkan riwayat mereka ini, sebenarnya mereka juga berfikir lama. Ada yang berjaya dipuja oleh anggota pegawai bomba, oleh polis, masyarakat setempat. Jadi menunjukkan bahawa mereka sebenarnya tidak mahu pengakhiran sebegitu. Dan yang menarik sebenarnya doktor sebut tadi, ada yang kata kalau telefon talian kasih, bersabar, berzikir dan sebagainya. Tapi sebenarnya barangkali itu juga laluan untuk mereka meluahkan sesuatu sebab sekurang-kurangnya beban itu dapat dikongsikan bersama seseorang. Okey, kita berbalik kepada isu tingkah laku bunuh diri Zaliha tadi sebagaimana yang dinyatakan. First message saya, suicide is preventable. Okey. Boleh dielakkan. Then dua, message yang kedua, kita kena create hope melalui action. Create hope through action. That is going to be the theme for World Suicide Prevention Day this year. Jadi di sini, apabila kita katakan rata-rata sesiapa yang hendak menamatkan riwayat, dia memang sebenarnya pada asalnya tidak ada niat itu pun. Tak ada siapa yang nak menamatkan riwayatnya. Dia akan berfikir, ya? Dia akan berfikir kat mana apa yang dia buat. Lepas tu kebuntuan dia akan berfikir pasal family dia dan sebagainya. Jadi di sini kita mendapati bahawa pentingnya jika seseorang itu berasa buntu, mulakan dengan bercakap dengan seseorang dulu. Jadi di sini itu talian bantuan, of course dia boleh bantu. Kadang-kadang dia tidak nak bercakap dengan seseorang di talian bantuan, tetapi mulakan dengan bercakap dengan orang yang you percaya. That is important because dalam keadaan bila kita kata suicide is preventable, sedikit orang itu sebenarnya pada masa dia hendak menamatkan riwayat, kadang bila dia tengah berfikir dalam split second ya, apabila dia merasakan bahawa dia tidak ada pertimbangan lagi, di situlah tindakan yang diambil. Jadi kat situ kadang-kadang kita ingin menyeru kepada masyarakat supaya lebih prihatin kepada mereka di sekeliling untuk mengenal pasti perubahan tingkah laku individu-individu yang kita sayang. Yang individu-individu yang kita ambil berat. Because kita tanya, janganlah kita tanya, you ada masalah ke? Muka serabut. Contoh macam tu. Kita jangan tanya macam tu. Tetapi cara kita bertanya. Contohnya, you know, saya nampak for the past one week, you tak nampak seperti yourself, you know. You nampak macam sedih. You know, itu apa yang saya nampak. Adakah itu apa yang alami? Jadi, and then sometimes words like, are you okay? You know? Kadang-kadang mungkin dia kata okey lah, dia kata kan. Not everybody, Zaliha, Terence, akan meluahkan sekiranya dia tidak merasa dia berada dalam satu safe zone. Kalau dia safe zone dia, walaupun grup dia hanya 4 orang, itulah safe zone dia, di situlah dia menangis, di situlah dia meluahkan, di situlah dia menceritakan masalah. Jadi antara tiga rakan-rakan itu, you take care of each other. Contohnya, itu kan. Jadi sama juga konsep berlaku di tempat kerja. Kalau Terence setiap hari jumpa Zaliha, you talk to each other at least so, and
ask how are you today, how was yesterday, benda-benda macam tu. Jadi talian bantuan ini amat membantu sebenarnya sebab dia merupakan satu platform awal untuk bagaimana kita untuk mendapatkan bantuan, menceritakan dan meluahkan sedikit permasalahan yang dialami. Hmm. Jadi di sini kita nak kata ada harapan, ciptalah harapan melalui tindakan. Ya. So let's talk, Indah Sihat. Doktor, kalau kita ingin create satu safe space ataupun safe zone tu, apakah antara perkataan-perkataan yang kita perlu elakkan sebagai rakan yang mendengar dan juga perkataan-perkataan yang boleh membantu memberi keyakinan kepada rakan kita supaya meluahkan perasaan mereka tadi? Okey, kadang-kadang contohnya it's not so easy ya, soalan yang amat relevant di sini Terence, because ramai orang nak tahu yang itu. Apa yang kita nak cakap kepada orang? Kalau dia kata saya rasa hidup ni tak bermakna. Lepas tu, the first thing yang you jangan elakkan, nak elakkan adalah kenapa you shouldn't, you jangan rasa macam tu, you tak sepatutnya rasa macam tu. You ada keluarga yang bagus, you ada husband yang baik, you ada orang yang sayang, you know. Jadi itu akan menyebabkan dia menjadi satu barrier, dia tidak akan bercerita lagi tentang permasalahan dia. Okay? So kita tak boleh explore. Nombor dua yang selalu orang suka katakan, jangan buat macam tu ni, pergi solat. Ni tak cukup solat, tak cukup buat amal ibadat, ataupun dah cukup amal ibadat dan nak mati cepat sangat. Saya gunakan perkataan-perkataan yang very literal sini ataupun macam very direct ya, because itu yang orang cakap kadang-kadang. Jadi ramai masyarakat bukan kata dia bercakap sebab dia sengaja tak cakap, mungkin dia tidak tahu ataupun tidak mempunyai pengetahuan bahawa perkara-perkara itu boleh menghalang daripada seseorang untuk mendapatkan bantuan. Jadi those things, kalau boleh kita contohnya ya, saya ada juga beberapa orang yang bertanya kepada saya, doktor, saya rasa hidup saya ni dah tak bermakna. Jadi masa saya buat macam ni, saya rasa tindakan saya salah dan sebagainya kan. Jadi saya kata semasa you buat decision untuk lakukan sesuatu, itu adalah maksudnya dalam penyelesaian masalah kehidupan. Yang kadang-kadang orang kata saya rasa menyesal lah berkahwin dan sebagainya. Contoh, ini contoh-contoh ya. Tetapi kita nyatakan semasa orang tu membuat keputusan itu, semasa itu, itu adalah keputusan yang the best decision that she or he could make at that point of time. Jadi itu yang kadang-kadang bila kita dapat meyakinkan orang itu bahawa sebenarnya di luar sana ada ramai dan kadang yang boleh untuk membantu. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa kadang-kadang apabila orang tu kata dia ingin menamatkan riwayat, kita boleh juga bantu dia dengan mengatakan bahawa sekiranya pernah ke dia terfikir, sekiranya dia menamatkan riwayat dia, kita sebagai orang yang dia confide itu, ya, akan menjadi terkesan akibat daripada kehilangan dia. That is one of the things that mungkin kita boleh membantu. Ya. So aspek-aspek ini kita boleh belajar dalam especially latihan asas bantuan psychological ataupun bantuan asas psikologi. Dan juga kita juga perlu tahu tentang myth and facts of suicide. Basically yang itulah. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini dan memberi pencerahan tentang apa yang perlu kita lakukan dalam pada membantu rakan-rakan kita menangani isu-isu kesihatan mental mereka. Terima kasih doktor. Dan itu menunjukkan thank bahawa thank you very much Terence and Zaliha. Most welcome, doktor.